billahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina muhammadin وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. وقال تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Khotib berwasiat khusus untuk diri pribadi dan jamaah kaum muslimin, para hamba-hamba Allah. Marilah kita sama-sama memperbarui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Syukur alhamdulillah, hari ini, siang ini, kita berada di rumah Allah, tempat terbaik di muka bumi yang layak kita kunjungi saban hari, setiap hari, untuk mengabdi kepada Allah sekaligus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan kita iman, memilih kita, merahmati kita untuk menjadi muslim. Begitu banyak manusia hari ini, miliaran, yang tidak mampu bersujud, tidak bisa berdoa. Syukur alhamdulillah, hari ini, siang ini, kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kirimkan untuk kita makanan untuk dimakan, Allah kirimkan minuman untuk kita minum. Ratusan juta orang hari ini memiliki ketidakmampuan untuk bisa menemukan makanan untuk ia makan, air untuk ia minum. Alhamdulillah kita memiliki tempat untuk bernaung dan berdiam tanpa ada gangguan yang berarti. Sementara sebagian manusia, misal di Ukraina, mereka tidak pernah berpikir, tiba-tiba saja mereka harus jadi pengungsi di negeri orang dan kesulitan untuk mendapatkan makanan itu. Demikian pula di negeri-negeri muslim, di Suriah, di Rohingya, di Sudan, di Ethiopia, di Yaman, di Gaza. Jadi kalau seseorang mengingat ini, maka ia akan sangat bahagia pagi-pagi. Dia akan tersenyum, dan sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, maka ia akan berangkat dari rumahnya. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Daud, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu 'ala Daud syukra wa qalilu min 'ibadiy syukur." Bekerjalah wahai Daud sebagai bentuk rasa syukur engkau kepada Allah. Namun seringkali manusia yang bersyukur itu sedikit. Karena yang manusia pikirkan justru sesuatu yang ia harapkan, yang ia inginkan, yang belum tentu ia dapatkan kecuali memang Allah izinkan untuk ia dapatkan. Dan kadang abai untuk mensyukuri nikmat memiliki keluarga, memiliki pasangan, memiliki anak, memiliki pekerjaan. Begitu berlimpah nikmat Allah atas diri kita setiap saat, setiap waktu. Namun ketika hati bebal,
ketika hati gelap, ketika hati dikuasai hawa nafsu dan kecintaan kepada dunia, nikmat Allah yang melimpah itu tidak terlihat di pelupuk matanya. Termasuk kita bisa ada di masjid ini. Ini sesuatu yang perlu kita syukur. Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku gak bisa masuk masjid ini. Aku gak bisa rukuk sujud memenuhi panggilan. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi Terusin terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang penuh dengan syukurnya karena syukurnya beliau berjuang, beliau berdakwah, beliau berdiri di malam hari setengah malam sampai kakinya bengkak-bengkak karena rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau orang diliputi oleh rasa syukur, maka ketika ada sedikit musibah, sedikit kesulitan, sedikit rasa sakit, maka ia pasti akan dengan mudah mengabaikannya karena ia menatap nikmat Allah itu begitu melimpah luar biasa. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan semua nikmat yang ada pada diri kita sekecil apapun itu murni datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun karena gelapnya hati, karena dikuasai hawa nafsu, kadang sebagian manusia melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Namun Allah menunggu hamba ini kapan kembali kepada Allah, kapan dia bertobat, kapan dia berhenti dari maksiatnya, dan Allah terus memberikan nikmat kepada orang tersebut. Sebagian besar orang yang masuk Islam betul-betul merasakan kenikmatan, keindahan dan hidup yang baru ketika mereka mengenal Islam. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, kenapa sekian puluh tahun aku tidak mengenal agama ini? Bahkan aku mengenal agama ini sebagai agama teror, agama radikal, dan itu dipropagandakan bahkan di negara-negara muslim, sehingga muslim itu sangat takut dengan namanya syariat, takut dengan khalifah, takut dengan khilafah. Propaganda yang terus-menerus dihembuskan. Tapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, Islam akan tetap berjaya karena memang milik Allah. Walaupun orang-orang kafir itu gak senang, walau karihal munafikun, walaupun orang-orang Islam yang tergolong sebagai golongan munafik gak senang, walaupun orang-orang musyrik tidak senang, tetapi Islam dijaga, dipelihara oleh pemiliknya, Allah Jalla Jalaluhu. Orang-orang yang masuk Islam belakangan setelah puluhan tahun, belasan tahun kafir itu mengatakan, apa yang menyebabkan mereka senang dengan Islam? Satu kan? Dan itu perkataan mereka, satu. Dalam Islam aku menemukan kejelasan, dan tidak aku temukan kejelasan pada agama-agama yang lain. Dalam Islam jelas mana yang halal, mana yang haram. Dalam Islam jelas mana yang baik, mana yang buruk. Dalam Islam jelas mana yang suci, mana yang najis. Dalam Islam semuanya jelas, terpampang, tidak ada keraguan, sempurna, terjaga dengan Quran dan Sunnah. Tinggal manusia diberikan pilihan, imma syakura wa imma kafur. Mau bersyukur atau mau kufur, mau beriman atau mau kafir. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bagi yang berkehendak untuk kafir, silakan. Bagi yang berkehendak untuk mukmin, silakan. Allah tidak pernah bertambah kemuliaannya, kebesarannya dengan ketaatan seluruh manusia, dan Allah tidak pernah berkurang kekuasaan, kebesarannya dengan maksiat yang dilakukan oleh seluruh jin dan manusia. Islam adalah anugerah terindah bagi manusia yang dijaga, dirawat oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mendakwahkannya. Walaupun sebagian manusia tidak menyenangi, dan
itu perkara yang kembali kepada para pembenci itu. Hadirin rahimakumullah, termasuk kita hari ini saat ini bergembira sesungguhnya ketika kita menatap, melihat, menyaksikan dengan iman bahwa kita berada di dalam bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa ma yu'azzimu hurumatillah fa huwa khairul lah." Juga di ayat dua ayat berikutnya, "Wa ma yu'azzimu syai'irallah fa innaha min taqwa." Demikianlah barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang Allah agungkan, hurumatillah, itu baik bagi mereka. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu mesti berasal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi orang beriman itu senang lihat syiar-syiar Allah, senang lihat orang sholat, senang orang lihat berhijab, senang orang pergi ke masjid, senang orang yang berbuat baik tentang tanda-tanda, senang orang yang bersih-bersih, senang. Kenapa? Karena ia yakin kebaikan itu murni datang dari sisi Allah, dan syariat Allah menginginkan kebaikan manusia sempurna. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, 3 bulan, 90 hari kita ada dalam hurmatillah. Bulan yang Allah haramkan sebagaimana tertera dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'indat syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyim ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Sebelum diciptakan alam semesta ini, Allah sudah menetapkan bulan itu ada 12. Dan 4 bulan di antara 12 bulan itu ada bulan haram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Selamanya sampai hari kiamat, bulan ini Allah agungkan, bulan ini Allah sucikan. Maka siapapun yang berniat melakukan amal saleh akan mengagungkan bulan ini, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Maka para alim ulama, orang-orang saleh ketika masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka berniat kepada ya Allah, aku melakukan kebaikan ini untuk memuliakan bulanku. Mereka menyembelih hewan untuk memuliakan bulan ini. Mereka menambah amal solehnya dengan cara apapun sebagai bentuk rasa cinta, rasa sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengagungan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan Dzulqa'dah, sebagaimana Allah berfirman, juga memiliki keutamaan al-hajju ashhuru ma'lumat. Bulan haji itu bulan-bulan, dimulai dari bulan-bulan yang Allah maklumkan. Mulai dari bulan Syawal itu sudah masuk bulan musim haji, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sekarang berbondong-bondong orang datang ke tanah suci, mudah-mudahan jamaah semua anak cucunya Allah undang untuk pergi ke tanah suci. Walaupun secara zahir saya melihat data dari Kemenag, tiap provinsi, yang DKI tunggu 20 tahun sekian. Yang paling cepat Indonesia Timur, Maluku, Papua belasan tahun. Bayangkan untuk pergi haji, nabung hari ini 20 tahun lebih baru bisa berangkat secara ikhtiar. Maka sungguh luar biasa kalau orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu ke tanah suci. Maka kalau kita melihat ada orang pergi ke tanah suci, maka kita bergembira, kita senang. Boleh jadi kita berikan kepadanya, ini sedekah, ini sesuatu yang diberikan hadiah kepada orang pergi haji, titip ini buat disedekahkan di tanah suci, dan doakan saya di sana, sampaikan salawat saya kepada Rasul Muhammad SAW. Maka para alim ulama ketika ada orang pergi haji, ya titip, tolong sampaikan salam dan salawat saya kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Dzulqa'dah mulia karena Rasulullah SAW sepanjang hidupnya ketika melakukan umrah itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Juga di bulan Dzulqa'dah inilah Nabi Musa alaihissalam ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina setelah 40 hari melakukan pengabdian harus di Bukit Tur Sina, di Bukit Tur Sina. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita adalah pribadi yang senantiasa Allah bimbing untuk senantiasa dijaga kesuciannya. Mudah-mudahan kita selalu menempuh jalan yang disukai Allah. Mudah-mudahan kita selalu menempuh jalan mengangkat derajat kita.
mudah-mudahan kita senantiasa menempuh jalan yang memberikan kepada kita cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dibimbing dengan kelapangan kemudahan, dan apapun yang terjadi, kesulitan, yakinlah pasti ada hikmah yang terbaik yang datang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang setiap kita tidak pernah bisa lepas dari ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bi ayatin fi kitabihi wa tawhidih tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah li kulli ni'matin hadhihi salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا عباد الله أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Jamaah sekalian, mari kita sama-sama mengulurkan hati kita, mengangkat tangan kita bermunajat kepada Allah yang mengabulkan setiap permohonan, yang menyaksikan setiap orang yang berdoa kepada-Nya. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman waj'alna minhum wa mahum. Wahai Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Wahai Allah, jadikan kami hamba yang sabar atas setiap ujian yang Kau berikan kepada kami. Wahai Allah, jadikan kami ahli ridha atas keputusan ketentuan yang Kau tetapkan atas diri kami. Wahai Allah, jadikan kami hamba yang ikhlas terhadap semua perintah-Mu, terhadap semua larangan. Wahai Allah yang Maha Kuasa. Wahai Allah yang tiada kekuatan dan daya kecuali dengan izin-Mu, ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk meninggalkan semua apa yang Kau larang, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, inilah kami yang amat membutuhkan. Tolonglah kami atas segala kesulitan yang kami hadapi, atas setiap kesempitan yang kami hadapi. Engkaulah Zat yang Maha Kuasa, ya Jalal wal Iqbal darul Qadir Matin. Wahai Allah, lapangkan mereka yang sempit rizkinya, ya Allah. Wahai Allah, angkat mereka yang ada dalam kesulitan, ya Allah. Wahai Allah, sembuhkan mereka yang ada dalam sakitnya, ya Allah. Wahai Allah, tolong mereka yang terzalimi, ya Allah. Wahai Allah, berikan hidayah bagi mereka yang belum mendapatkannya, ya Allah. Wahai Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Wahai Zat yang Maha Hidup, Wahai Zat yang berdiri sendiri mengurus semua makhluk makhluknya, kami memohon pertolongan kepada-Mu, ya Allah. Innallahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa bagai yadzkurukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah wa qimus shalah.